Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di video kali ini gue akan memberikan tutorial cara color grading di KineMaster atau di handphone ya. Oke, kita bisa lihat di sini dulu video mentahannya, bro. Kita putar dulu ya. Gitulah yang mau tutorial color grading di KineMaster ya. Oke, cuy, kita belokin. Oke, itu mentahannya, bro. Terus kita langsung edit aja ya, karena ini simple, bro. Gue pakai KineMaster yang mod ya. Oke, kita langsung aja. Kita klik videonya, terus kita klik filter warna, terus kita klik hangat, bro. Di sini klik hangat, terus kita bisa pilih-pilih. Kolornya yang mana, yang efeknya yang mana. Ini ada W03 ya, Osiris KDX, tapi gue selalu memakai yang ini, yang W05 ya. Di sini terus kita klik centang sini. Nah, ini hasilnya seperti ini hasilnya, bro. Gitulah yang mau tutorial color grading di KineMaster. Oke, agak sedikit kuat warnanya ya. Terus apa itu? Kita klik videonya lagi. Terus kita klik penyesuaian sini, yang ini. Kita klik. Oke, di sini kita bisa atur kecerahan di sini. Kontras, terus saturasi, getar, macam-macam lain-lain, bro. Terus kita langsung aja kita naikin kecerahannya menjadi sekitar 15 ya. Terus kontrasnya kita naikin lagi sekitar 20, bro. 20. Terus saturasinya kita naikin menjadi 25. Getar gak masalah ya, bro. Kalau kayak gini jadi gini hasilnya. Kalau ke kanan jadi kayak gini nih hasilnya. Kita getar bisa pulin ya, jadi warnanya itu agak sedikit kuat ya. Tapi gua mau sedikit aja, sekitar 45 ya. Terus ini suhu, ini ya suhu ini. Kalau ke tanda plus ini bisa jadi biru ya, biru semua. Terus kalau ke gini jadi merah, coy. Oke, kita naikin aja menjadi sekitar berapa ya, 20 lah, 20 ya, sekitar 20, tergantung selera sih ya. Kita gua naikin 20 aja. Udah, kalau gini nggak ada apa-apa di sini, udah lagi ya. Kita klik centang, jadi hasilnya seperti ini, bro. Gitulah yang mau tutorial color grading di KineMaster ya. Oke, cuy, kita belok kiri. Gitulah yang mau tutorial color grading di KineMaster ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Bro Dilan ya. Oke, see you next time. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya, bro. Salam. Squeeze, squeeze, and jazz.